Selamat datang di channelku Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara mengganti nama di Discord yang ada di HP guys, entah HP Android atau iPhone sama saja. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Nah, setelah itu kalian buka Discord kalian guys. Nah, di sini kita bakalan buka Discord dan Ko Tutorial udah buka Discordnya Ko Tutorial. Nah, di sini untuk ganti nama kalian pilih di bagian pojok kanan atas ada garis 3, kalian pilih. Nah, setelah itu kalian pilih yang pojok kanan bawah yang ada gambar foto profil kalian. Yang ini kalian pilih. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini namanya Ko Tutorial itu Ko Tutor 01. Di sini Ko Tutorial pingin ganti ke nama yang lain. Cara ganti ke nama yang lain, kalian pilih di bagian My Account. Setelah itu, kalian pilih bagian Username. Nah, di sini kalian pilih. Nah, udah kalian ganti di bagian Username-nya. Di sini Ko Tutorial mau ganti Username-nya menjadi Koko Tuto. Nah, setelah itu kalian pilih Save. Untuk Save, kalian pilih di bagian kotak sini guys yang ada lingkarannya. Nah, kalian pilih Save. Nah, setelah itu kalian masukkan password Discord kalian, guys. Nah, setelah kalian masukkan passwordnya, kalian pilih save lagi, guys. Yang ini save. Dan setting successful. Nah, seperti ini. Dan tada, nama kita sudah terganti, guys. Nah, kita coba kembali. Kita coba lihat. Dan tada, nama kita udah menjadi Koko Tuto. Yang tadinya Ko Tuto 01. Nah, ini udah menjadi Koko Tuto. Kayak gitu, guys. Cara mengganti nama Discord di HP, guys. Nah, mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video. Semoga video ini dapat membantu kalian. Bye-bye.